sebaiknya program makan siang ini dilanjutkan apa enggak? Sukanya maunya diterusin apa? Diterusin sih. Dan semoga dilanjut biar siswa-siswi di sini tambah semangat sekolah dan tambah semangat belajar juga. Ya mudah-mudahan programnya berkelanjutan gitu. Ya itu harapan saya. Mudah-mudahan mau saya tuh untuk selamanya lah ya. Untuk masalah gizi masih menjadi suatu hal yang banyak ditemui di kalangan anak dan remaja Indonesia. Padahal, prestasi anak di sekolah sangat dipengaruhi oleh kecukupan gizi. Hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting atau tengkes, dan 1 dari 10 anak mengalami gizi kurang. Permasalahan gizi ini disebabkan oleh 3 faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut antara lain ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, pola asuh gizi atau makanan keluarga, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki gizi masyarakat. Dengan semangat yang sama, Indonesia Food Security Review atau IFSR menjalankan program makan gratis di beberapa sekolah. Program ini disambut dengan baik oleh para murid, orang tua, serta pihak sekolah yang merasa terbantu. Sebelum ada ini, rasanya ke sekolah itu jadi kurang semangat. Saya paling jajan di warung sekolah. Jajan apa biasanya? Jajan cilok. Jajan gitu, gorengan atau enggak mie? Anak-anak kan biasa kalau di kampung seperti begini ya, masyarakat keadaan ekonominya di bawah target lah. Mungkin penghasilannya di bawah 1 juta atau ada ya, begitu. Biasa di rumah makan asin, kalau ada mungkin ceplok telur ya, tidak terlalu banyak gizinya. Sekolah kami, kemungkinan anak-anak kami pada jauh keberangkatannya. Terus di posisi sekolah, belum tersedia tempat makanan yang selayaknya untuk jajan-jajan itu. Dan mungkin kegiatan pembelajaran sampai hampir menjelang sore sampai jam 3. Banyak sekali perubahannya ya bagi anak saya pribadi yang tadinya nggak doyan sayur ya, kadang harus dirayu dulu ya, sekarang lihat teman-teman makan bareng di sekolah, dia juga jadi suka makan sayur, jadi doyan sayur ya. Jadinya anak-anak semangat lagi untuk makan sayur, semangat sekolahnya jadi luar biasa sekarang. Dengan adanya program makan gratis ini, alhamdulillah saya merasa bersyukur anak saya mendapatkan makan yang sangat bergizi. Menurut kami saya pribadi sih program ini bagus karena anak kami itu kadang-kadang kalau di rumah susah makan gitu ya. Ketika ada makanan bersama gitu ya sama teman-temannya, jadi kelihatannya bagus gitu makannya, jadi sekarang agak lumayan gitu. Sekarang dengan program makan habis duhur itu, saya merasa agak lega gitu ya sekarang, walaupun tidak pulang sekolah tidak makan gitu. Di rumah gitu, karena memang udah makan di sekolah gitu. Manfaat makan siang gratis ini tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat langsungnya saja, tetapi juga orang-orang yang turut terlibat di dalamnya. Dalam pelaksanaannya, program makan gratis ini melibatkan warga serta pekerja lokal seperti petani, pengecer telur, hingga supir angkot. Hidup kita ini kan dari padi gitu kan, untuk makannya gitu. Daripada diam di rumah, tidak ada kegiatan, di sini ada kegiatan, mereka tertarik juga gitu. Ternyata antusiasmenya luar biasa. Saya ditelepon pihak-pihak sana-sini, ini program beneran bisa dijalanin atau enggak? Ya kita find out bareng-bareng. Bagaimana kalau kita bikin, kita urun bareng-bareng, kita implementasi, kita bikin pilot. Nanti siapapun pemerintah yang menjalankan di periode berikutnya, kalau ini program jalan, kita bisa sumbangsikan ide kita untuk ini di scale up ke tingkat nasional, baik itu SD, SMP, SMA, baik itu public school atau private school. Seperti itu. Alhamdulillah dengan acara program anak makan anak gratis ini, pertambahan biaya saya
cukup untuk gaji dan setorannya. Ya, dapat menghasilkan dari sawah itu langsung dijual ke program itu, Pak. Saya positif aja, Pak. Karena kemungkinan untuk menghindari jajan di luar itu mungkin lebih baik makan dikondisikan makan yang bagus lah, yang bergizi gitu kan. Program ini waktu saya sekolah, Mas. Saya sekolah di Sorbonne di Paris. Saya main ke sekolah anak ibu kos saya. Saya main ke sana, terus anak-anak sekolah di sana itu dapat makan dan susu gratis di sekolah. Saya pikir itu bagian dari tuition fee mereka, dari uang bayaran mereka. Ternyata tidak. Ternyata yang menyediakan pemerintah. Jadi saya kemarin bersama tim itu punya gagasan, punya objektif. Dari pilot project ini, saya berharap punya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang kita akan berikan kepada para pemangku kepentingan, bagaimana bila program ini berhasil bisa di roll out, bisa direplikasi ke sekolah-sekolah lain di Indonesia. Jadi punya template istilahnya, Mas. Gitu. Checklist apa aja sih? Misal, oh, pangannya harus berbasis lokal. Petaninya harus diserap hasil pangannya, peternaknya harus diserap hasil ternaknya. UMKM harus dilibatkan, masyarakat harus dilibatkan. Jadi kita punya checklist nanti. Berdasarkan kita punya kajian, memang setiap negara punya kapasitasnya masing-masing untuk menjalankan program ini. Nah, saran saya nanti bila memang hasilnya baik, perlu dan kita punya dana yang terbatas, kita perlu melakukan prioritas. Mana dulu yang bisa kita jalankan, mana dulu yang perlu kita roll out program ini. Nah, dari Indonesia Food Security Review itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, daerah yang rawan pangan. Di Indonesia ini banyak sekali daerah-daerah yang rawan pangan. Itu bisa kita dahulukan. Yang kedua, daerah-daerah yang masyarakatnya atau anak-anaknya malnutrisinya tinggi. Itu kita bisa dahulukan. Yang ketiga, akses-akses ke pusat-pusat kesehatan, ke sekolah itu rendah. Itu juga kita bisa dahulukan. Jadi kalau memang nanti negara punya keterbatasan, kita bisa menjalankan ini berdasarkan prioritas dan berdasarkan fase-fase yang memang sejawatnya bisa kita laksanakan. Seperti itu. Baiknya program makan siang ini dilanjutkan apa enggak? Sukanya, maunya diterusin apa? Diterusin sih. Diterusin? Iya. Kalau menurut adik, masih harus ada yang ditambahin enggak? Misalnya porsinya dibanyakin. Mungkin nasinya agak dilebihin dikit. Seneng. Senengnya karena apa? Karena dikasih makan. Dan semoga dilanjut biar siswa-siswi di sini tambah semangat sekolah dan tambah semangat belajar juga. Mohon dilanjut aja gitu lah, jangan hanya sebatas 2 bulan gitu. Mudah-mudahan mau saya tuh untuk selamanya lah ya, untuk selamanya setiap hari kita mendapatkan makan gratis. Sama mudah-mudahan ini program jangan sampai berhenti, bisa lanjut ke sananya. Kedepannya baik dari siapa saja ya yang datangnya ke sekolah bisa ada kesinambungan. Ya kalau pribadi sih mudah-mudahan berkelanjutannya gitu. Soalnya ngelihat dari respon anak-anak desa, anak-anak sekolah juga saya sering suka lewat gitu, saya tanya gitu. Yang senang-senang gitu anak-anaknya. Gitu. Harapannya ya semoga dapat memakmurkan gitu kan semua anak-anak kita. Mungkin berlanjut ya kalau WPN-nya sih. Ya berlanjut karena saya bukan pengganti ya. Jadi kalau positif aja jadi ke depannya kayaknya bagus gitu kan. Kalau emang berlanjut ya alhamdulillah gitu kan. Kalau saya masih dipakai dengan kerjasama, ya syukur alhamdulillah. Cuman kalau enggak ya enggak masalah, gitu kan? Kalau orang lain juga. Cuman kalau program ini berlanjut bagus. Makanan yang terjangkau dan bergizi seimbang memang masih menjadi mimpi sebagian anak di Indonesia. Namun dengan diadakannya program makan gratis ini, setidaknya mimpi tersebut sudah selangkah lebih dekat untuk diwujudkan. Harapannya program seperti ini dapat terus dipertahankan dan menginspirasi terlahirnya program-program positif serupa.